Halo guys, welcome back to my channel Digger ya. Jadi kali ini saya mau ngetes main game PUBG lagi, mau ngetes gyroscope-nya dan saya mau coba juga sound-nya ya, sound-nya suaranya yang ultra. Kemarin ada yang komen dan maaf banget saya lama kali upload karena nggak ada sempat guys. Jadi baru kali ini sempat, dan buat yang banyak yang nanya, saya usahain saya bisa ngupdate konten yang sesuai yang kalian mau atau yang membantu kalian. Oke, di sini kita langsung buka aja main game PUBG ya. Dan di sini saya pertama kali beli handphone ini, dan saya nggak pernah main PUBG sama sekali kecuali saya nge-review tentang main game PUBG kemarin ya. Jadi saya emang benar-benar nggak sempat guys. Dan di sini ada update pun saya tidak tahu. Oke, nggak apa-apa. Kita skip aja ya bagian update ya. Ya, guys, jadi di sini udah 137 MB. Oke, udah selesai. Dan buat yang nanyain waktunya saya ngetes main game ini, brightness-nya di ketingkatan berapa ya? Segini ya, bisa lihat ya. Saya tuh nggak saya buat full. Dan di sini saya nggak memakai case ya. Okein aja, di sini saya login Facebook aja. Dan di sini sudah season 11 ya, season 11 atau Royal Pass 11 ya. Saya juga nggak tahu sih. Oh iya bener, udah Royal Pass 11. Ada juga yang nanyain sih, kalau record itu yang 60 fps dong bang gitu kan. Saya bukan nggak mau buat sampai 60 fps, tapi saya di pengaturan kameranya handphone ini yang saya buat rekaman ini, Realme C2 itu saya nggak ngerti untuk ngaturnya guys. Dia ada pilihan cuma 720 dan 1080, nggak ada pengaturan fps nya 60, 120 atau 30 gitu, nggak ada ya. Jadi sini kita ke pengaturan dulu. Di sini grafiknya saya buat yang smooth extreme aja. Dan kalian yang bertanya untuk suaranya audio itu yang ultra sudah ada guys. Jadi di sini harus di-download dulu ya. Oke, nggak apa-apa, kita download aja. Di sini tetap aja sih walaupun yang ultra saya pakai speaker ini ya, speaker handphone, bukan pakai headphone ya, bukan pakai headset. Sini kita download dulu. Oke, sekalian nunggu download kita ke sensitivitas. Di sini saya buat gyroscope-nya itu agak saya tinggiin ya. Karena kita mau ngetes pakai gyroscope. Ya ini ya, saya agak tinggiin aja enggak apa-apa. Oke, nice. Oke, untuk suaranya tadi udah selesai. Ya, bisa ultra, guys. Saya lihat ya. Bisa ultra ya. Oke. Ini saya udah burik banget anjay. Oke, di sini kita langsung coba. Training aja untuk mengetes gyroscope-nya ya. Ini belum panas ya. Ada yang bilang isu-isu handphone ini panas. Oke, ya. Oke, kita nggak buat itu lagi mode biasa. Oke, kita ambil aja handphone ini. Kita ambil aja senjata itu. Ambil pelurunya. Apaan yang diambil? Oke. Udah mulai agak terasa sih di bagian sini ya. Itu belum panas-panas banget sih, masih hangat-hangat aja. Oke. Sini kita coba tes mana nih kekerannya. Oke.
ya. Kita coba kita ambil scoop yang kali 6 ya guys. Oke, coba scoop ya, bisa lihat ya. Juga misalnya saya nahan recoil begini, bisa dibantu pakai gyroscope. Kau nanyain gyroscope-nya macet-macet enggak, delay enggak, bisa lihat ya. Dan buat kalian yang nanya ini dapat berapa EVS di Smooth Extreme-nya, di sini saya memakai aplikasi tambahan bawaan ini aja. Untuk pedoman kita mengetahui EVS-nya di sini sampai 60 guys. Tapi ini nggak tahu ya karena mode training kali ya, nggak paham juga untuk klasik. Next saya bakalan tes klasik di video selanjutnya. Ya, di sini ya kita lihat ya, kita lagi lari. Tuh bisa sampai 60 EVS tanpa aplikasi tambahan guys, seperti Gaps Tool, GFX Tool atau Hex Editor atau yang lainnya. Oke, thanks, cukup sampai di sini dulu. Bila ada yang kurang bisa tolong ditanyakan ya. Aman sih, lancar. Cuma sayangnya sih saya aja yang jarang main ya. Bisa lihat ya. Oke guys, bila ada yang kurang bisa ditanyakan ya. Thanks for watching dan bye-bye.